Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Bayangkan, baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca. Belum memahami artinya, Masya Allah. Normalnya, setiap muslim itu mesti baca Quran dalam sehari. Kalau bapak ibu sehari misalnya, biasanya cuma satu juz, pindah jadi satu romoa. Biasa satu romoa, satu ain, pindah jadi satu halaman. Biasa satu halaman, cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat, enggak sempat sibuk, cuma satu ayat. Bahkan satu kali sibuk, misalnya sama sekali enggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, katakan pada diri kita, ya Allah, dosa saya enggak bisa baca Quran. Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sakat dalam jiwa. Itu yang perlu dikeluarkan. Sehari mesti baca kita, sehari itu Quran mesti baca, walaupun cuma